mereka. Mereka lah untuk Jordan Tazim pula. Merah biru yang sudah mati Dewis di bagi pertama sambil Hong Wan, Afiq Fazail, Wan Munyis akan bergandingan di bagi saya ditemani rakan setugas saya di meja pengulas Izzaruddin Yusof untuk kita memperkatakan yang dicetuskan oleh Jordan Tazim. Satu sepakan ke belakang ke Pakis dan ditanggung kembali oleh Sean Lowe. Di sebelah kiri hantaran yang bahaya untuk diterima di situ Wan Munyis, jambatan yang tersasar pula. Ya, sekali lagi Paxson berjaya membuat crossing kapek yang cukup baik dan yang unik. Munis berjaya juga membuat tempatan tamat yang cukup baik dan nampak ada ruang di situ tetapi terkena sedikit oleh pertahanan pasukan Selangor Fazli Mazlan. Namun peluang mereka tidak terhenti sekepintang situ. Munis kawalan untuk JDT. Wan Munis untuk Abati. Hampir-hampir ada percubaan. Tersasar pula kali ini. Bukan tidak pernah John Lewis membuat percubaan sebegini. Game cuba mencari Hampir-hampir tetapi bola itu dapat ditampak oleh pemain pertahanan pasukan Selangor iaitu Safwan dan Ayah dan boleh datang kepada John Lewis kembali dan membuat percubaan ke kiri yang cukup baik untuk menguji menyegitu pasukan Selangor. Dua panahan yang tidak tepat daripada Wang Nunez setakat. Pasal kembali dengan pasal antara bahaya untuk keluar untuk kembali ke perlawanan akhir ini. Sepakat percuma. Arif Aiman ataupun Wang Nunez. Ada Wang Nunez. Oh, jatik! Cari ruang sekejap dan lantas kaki kiri ini menghukum kandungan pertama Jordan Tazim. Ya, cukup free kick daripada Wan Munis yang nampak ada ruang di kawasan yang dia post dan yang cukup dengan kelajuan dan yang saya rasa satu percubaan atau sepakan percuma yang baik walaupun kita nampak agak jauh juga percubaan sepakan percuma ini tetapi dia percaya memberikan kekacauan kepada bola ini untuk menewaskan penyegur pasukan Selangor semua pun. Bakar dua percubaannya yang gagal mencari sentuhan ke dalam gawang. Dan lebih kerana dia seorang pemain yang boleh mengawal bola dengan baik. Setelah lagi rasakan yang diarahkan pada alasan Jakua mendapatkan bola dan antara-antara itu tidak berlaku dengan pantas. Nizam, bagaimana pendapat anda? Betul, kita boleh nampak tidak tenang pemain Selangor bila mereka ada bola dan antara-antara mereka juga kadang-kadang agak terlalu laju dan tidak sampai kepada pemain Selangor yang diberikan oleh pemain-pemain JDT yang membuatkan mereka tidak tenang. Aksi yang seperti tidak mampu untuk meneruskan permainan namun mungkin semangatnya saja yang tinggal ketika ini untuk menghabiskan sekurang-kurangnya aksi di separuh masa pertama. Dengan kedudukan yang sedang didominasi oleh Johor Tazim dengan kelebihan. Rimas. Rimas. Taran ini bahaya. Paxson. Tandukan ke belakang. Percubaan. Cakap. Wan Munis. Dengan satu lagi bidikan tepat. Anda tidak akan pernah tahu apa yang anda malu yang dihantar. Di bahagian tepi, Haberty membuat flick untuk Arif Aiman. Ruang yang banyak di kawasan hadapan. Nampak Boxer lari di belakang dan membuat posisi di bahagian pampus. Dan yang besar membuat satu comeback menggunakan kepala untuk Wan Munis yang menggunakan kaki kiri yang cukup cepat untuk menjadikan gol keempat untuk pasukan Raja. Kemanisan kaki kiri Wan Munis yang selalu
luar biasa. Bermula dengan beberapa siri percubaan yang dilakar oleh beliau kepada jaringan sepakan percuma. Dan sebentar tadi, satu lagi bidikan tepat, satu first timer. Tak bahaya di situ, risiko untuknya. Kali ini dikasari oleh Oscar ataupun Wan Nunis. Sememangnya ada sentuhan di situ daripada Wan Nunis. Penyudah dengan sempurna untuk menjadikan gol dalam perlawanan besar oleh Ronald Fernandes. Ya, sekali lagi mereka keluar dari ruang ini. Wan Nunis, Nacho Issa, Bobson dan juga Oscar Arribas. Dengan Nacho Issa sudah menarik diri meninggalkan empat lagi pemain di kirinya ini dari Wan Nunis. Wow, hat-trick dari Wan Nunis. Dan ia berlaku di pelawanan akhir. Dan kaki kiri inilah yang mencipta tiga kiri Wan Nunis. Ya, seperti kita cakap sebentar tadi, cukup kompos cari sepakan daripada Wan Nunis, menggunakan kaki kiri dia yang boleh dilebarkan sebagai jarak. Ya, satu sepakan percuma yang betul-betul on point. Dan kalau kita lihat balik, bola itu pergi ke bahagian Papus. Dan ada di situ penyugul dan juga cukup baik daripada Wan Nunis. Saya gambarkan itu sebagai puisi dalam bagaimana lencongan yang dilakukan betul oleh Wan Nunis itu. Ada seninya untuk JDT. Hat-trick menerusi Wan Nunis, antara sumbangan terbesar Numbangkan Terengganu pada musim 2022. Dan malam ini mereka sekali lagi di bawah bimbingan Hector Vidoglio dengan sentuhan magisnya. Sentuhan magis juga datangnya daripada pemain ini untuk melakar kemenangan besar ke atas Selangor 6-1. Lalu kemenangan yang tidak ramai yang boleh melakukan, betul, menjadikan hat-trick di perlawanan akhir. Liza, setuju. Seingat saya, ada seorang pemain import, Juan Manuel Arestegui, tahun 2003, tapi bukan Piala FA, Piala Malaysia. Jadi rasanya kita dapat lihat kembali pemain yang mampu menjaringkan 3 gol dalam final, tidak kira Piala FA ataupun Piala Malaysia. Jadi saya rasa hari ini Wan Nunis betul-betul memberi aksi yang terbaik dengan kaki kiri yang memukau untuk menjadikan 3 gol. Dan ketiga-tiga jaringan itu bukanlah berlaku dalam jaringan yang mudah. Betul. Namun itu adalah jaringan-jaringan yang begitu cantik yang dicipta oleh Wan Nunis. Tok Abdul Ghani Hassan. Dari sang juara, Johor Darul Tazim idam-idamkan lebih-lebih lagi dalam melakukan satu lagi sejarah baru Piala FA 2024-2025 untuk kali keempat buat Johor Darul Tazim.